Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi di video kali ini kita balik lagi ke studio ya. By the way, di video kali ini gue bakal memperkenalkan salah satu produk baru. Ini produk baru banget ya. Bukan baru-baru banget sih. Jadi produk ini juga udah cukup lama. Dan menurut gue produk ini itu mempunyai price versus performance yang sangat baik. Langsung aja kita lihat yuk, apa sih produk ini? Ini dia. Oke guys, jadi produk ini adalah DSP amplifier keluaran dari Masway. Ya, jadi Masway ini adalah produk pabrikan dari Jerman. Produk ini merupakan produk luar ya, produk impor, tapi cukup terkenal di kalangan audiophile di luar. Mungkin kalau kalian suka baca-baca review mengenai perangkat-perangkat audio, Masway ini beberapa kali masuk dan mendapat penghargaan untuk perangkat audio dari DSP amplifiernya. Dia juga mengeluarkan amplifier dan lain-lain. Oke, skip aja, langsung aja kita mulai ke unboxing dari produk Masway M6 versi 3 ini. Bisa kalian lihat di sini ya, bentar. Gua kasih lihat lagi. Jadi di sini bagian depan boxnya tertulis Masway High Quality Sound System. Di bagian atas boxnya sini ada tulisan Masway M6 ya. Dan di bagian belakangnya di sini ada spesifikasinya ya. Jadi spesifikasinya dalam berbagai bahasa. Jadi Masway ini mempunyai 6 channel amplifier internal. Jadi 6 channel amplifier itu mempunyai tenaga sebesar 6 x 70 watt atau 105 watt di 2 ohm. Jadi untuk 70 watt itu amplifier Masway ini bekerja di impedansi 4 ohm atau beban speaker 4 ohm. Selain itu, apa sih keunggulan dari Masway M6 ini? Jadi keunggulannya dibanding berbagai amplifier lainnya. Jadi amplifier ini tuh bisa nge-bridge. Ini sangat jarang banget, bahkan belum gue temuin ya. Jadi DSP amplifier yang bisa di-bridge untuk mengangkat speaker. Jadi bridge ini kita bisa gunakan untuk 6 channel ini, 4 channel bisa kita gunakan untuk main 2-way aktif. Jadi 2-way, speaker 2-way full aktif. Dan untuk 2 channelnya lagi, channel 5-6 itu bisa kita bridge untuk ngangkat subwoofer. Jadi subwoofernya kita main aktif juga. Dan amplifier bawaan dari Masway ini mempunyai kelas, yaitu kelas D. Jadi untuk efisiensinya pasti kalian udah tahu lah. Mungkin kalau kalian buka-buka YouTube atau kalian cari-cari di Google, amplifier kelas D itu mempunyai efisiensi yang sangat tinggi. Tapi dengan teknologi dari Masway ini, amplifier kelas D ini walaupun mungkin isunya kalau kelas D itu suaranya mungkin kurang oke ya, tapi di Masway ini kalian harus dengar sih bagaimana kualitas suaranya. Jadi kelas D itu bukan berarti emang high efisiensi, itu udah pasti. Bentuknya kecil itu udah pasti, tapi bukan berarti suaranya bakal jelek, enggak. Kalian harus cobain produk ini. Jadi selain itu, untuk DSP amplifier Masway ini juga mempunyai 6 channel high level input. Jadi ini sangat berguna sekali nih buat kalian misalnya yang mempunyai mobil seperti mobil Eropa yang mempunyai speakernya itu ada banyak, misalnya kayak Mini Cooper yang mempunyai output speaker 3-way. Jadi kalian bisa menggunakan DSP amplifier ini nih. Jadi semua frekuensi, jadi setiap channel dari output amplifier bawaan mobil itu dapat dihandle oleh high input dari si Masway ini. Jadi kalian bisa dapetin full frekuensi dari output amplifier standar bawaan mobil yang emang cukup aneh-aneh itu ya. Jadi bukan, ini in case bukan di mobil Jepang ya. Kalau mobil Jepang sih gampang, kalian cuma pakai 2 channel high level input itu udah bisa cover seluruh frekuensi dari low sampai frekuensi high. Berbeda halnya dengan mobil-mobil Eropa ataupun mobil keluaran Amerika, itu kalian benar-benar harus hati-hati banget, karena jika kalian nggak jago atau nggak bisa mengatur konfigurasi inputnya, itu pasti kalian bakal kesusahan di saat tuning karena emang banyak frekuensi yang bolong. Oke, lanjut aja yang lainnya. Kita di sini ada juga 6 channel RCA low level input.
Jadi ini opsional ya, ini kalian harus pesan kabel tersendiri sih dari Masway. Jadi buat kalian yang ingin menggunakan low level input dari Masway ini, itu ada kabel tersendiri, itu dijual separate. Dan hebatnya lagi dari DSP amplifier Masway ini, itu udah ada optical inputnya. Optical input itu buat kalian yang ingin menggunakan kabel optik. Yang buat kalian yang udah menggunakan head unit yang mempunyai output optical, itu sangat disarankan banget untuk menggunakan optical input ini. Atau kalian mempunyai digital audio player high end seperti brand Astell Anchor dan lain-lainnya yang audio player itu udah sampai puluhan juta dengan output optical, itu wajib banget sih kalian bisa cobain menggunakan DSP amplifier Masway ini. Karena selain itu juga DSP amplifier ini bisa menerima input optical ya, jadi emang loss datanya itu benar-benar sangat rendah banget. Karena seperti yang kita tahu, kalau optical itu kan kirim signal datanya itu 1010, jadi mungkin kalian bisa baca di Google aja mengenai itu. Dan lainnya itu ada lagi 6 channel loudspeaker output amplify. Ya seperti yang tadi gue bilang, kalau ada 6 channel amplifier outputnya untuk menghandle speaker yang akan kita pasangkan di mobil. Selain itu ada 2 pre-amplifier output. Jadi seperti yang tadi gue udah bilang, kalau DSP amplifier ini itu adalah DSP 8 channel, jadi 6 channel high level output atau amplifier bawaan dari si Masway ini. Dan ada 2 channel lagi, 2 channel itu low level output, jadi itu RCA untuk kalian yang ingin menambahkan external amplifier. Oke guys, langsung aja yuk kita lihat apa aja sih yang ada di dalam box Masway M6 ini. Oke, langsung aja kita unboxing. Tadi speknya udah gue jelasin. Oke, jadi di sini gue ada dapetin satu buah QC sertifikat, jadi qualify certificate ya. Bisa kalian lihat sini ya. Ini buat menandakan kalau DSP amplifier ini udah melewati QC yang ketat, jadi QC pass. Oke, berikutnya gue dapetin satu buah manual book. Jadi ini manual book untuk penggunaan DSP amplifier Masway M6 versi 3 ini. Ya, di sini bisa kalian lihat sini ya. Oke, jadi gue buka. Di sini ada technical specification-nya. Terus ada software requirement-nya. Jadi software requirement untuk menggunakan DSP amplifier Masway ini, itu kita harus menggunakan minimal Windows XP ya. Windows XP udah bisa, Vista, Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Untuk MacBook gua kurang tahu sih, tapi di sini nggak ada, cuma kayaknya sih belum bisa. Tapi untungnya kita ada laptop Windows ya, jadi it's okay, no problem. Jadi di sini juga ada spesifikasinya ya. Ada power supply voltage-nya, terus ada fitur-fiturnya seperti dijelasin ya, seperti fitur DSP pada umumnya, crossover, ada high pass, low pass, full range, band pass, dan ada tipe crossovernya juga bezel Butterworth link width dengan slope dari 6 sampai 48 dB per oktav. Juga ada fase inversionnya 0 atau 180 derajat dan 31 band parametric equalizer kurang lebih, jadi plus sampai minus 15 dB, jadi maksimal 15 dB aja ya. Time alignment distance-nya itu dari 0 sampai 601 cm ya. Itu ya seperti pada umumnya lah. Cuma yang di sini yang bisa kita lihat mungkin time alignment step-nya ya, per 0,08 ms atau fine set-nya 0,02 ms. Terus ada preset untuk memori dari DSP amplifier, itu ada 6 preset. Jadi bisa kalian pilih, kalau kalian punya 6 tuningan bisa kalian save, dan jika kalian ingin merubah-rubah tuningannya atau merubah-rubah tuningan yang ingin kalian gunakan, itu kalian harus membeli sebuah controller. Jadi controller itu yang digunakan untuk merubah input dari DSP ini. Jadi jika kalian menggunakan multi input atau dari perangkat lainnya, dari head unit, terus ada perangkat lainnya, misalnya ada audio player, digital audio player, high res audio player, terus bluetooth, atau apa, kalian ingin mengganti preset settingannya, nah itu kalian wajib mempunyai controllernya ya. Controllernya itu dari Masway dan itu dijual terpisah. Di sini ada apa lagi ya?
ya gitulah, sekitar safety instructionnya, cara instalasinya, terus cara pasang baut-bautnya, ada penjelasan mengenai ini terminal-terminalnya. Ini bakal gue jelasin, jadi ini gue cuma lihat-lihat dulu ya untuk isi dari manual book ini, karena setiap kali kalian membeli peralatan atau perangkat elektronik, kalian wajib banget untuk membaca manual book ya, karena yang gua tahu sih kebanyakan orang Indonesia tuh sangat jarang untuk membaca manual book, padahal ini sangat penting banget nih. Jangan kalian udah koar-koar ada problem di sistem kalian tapi kalian nggak baca manual book, ntar malu ya. Oke, jadi itu aja sih untuk di bagian ini. Ada troubleshootingnya di sini, kalau mas ada problem kalian harus ngapain, harus misalnya ada fuse kalian putus, kalian harus mengganti fuse-nya. Ya begitu-begitulah kira-kira. Ya bisa kalian baca sendiri sih sebenarnya sini dalam berbagai bahasa. Jika kalian orang Jerman juga ini ada ya, ada dalam bahasa Jerman juga dan ada dalam bahasa Inggris, karena gue orang Indonesia jadi gue hanya baca pakai yang bahasa Inggris aja ya. Oke, langsung aja kita pindah ke bagian sini ya. Oh ya, di bagian sini kalian bisa lihat ya, ini si termasuk mewah banget ya, crafted for you ya, di bawahnya ini tulisan Jerman, gue nggak tahu apa, jadi ini crafted for you, pokoknya ini buat kalian, jadi istimewa banget nih packagingnya ya, ada busa lagi buat ngelindungin. Nah ini nih menu utamanya nih. Oke, kita buka, kita keluarin pelan-pelan. Ini dia alas dengan busa, benar-benar QC-nya oke banget karena emang ini barang buatan Jerman ya, dari Eropa. Ya, barangnya oke banget ya. Casingnya sih full aluminium ya, ada heatsinknya atas bawah ya, ini untuk mengurangi atau mereduksi panas yang berlebih, jadi gunanya heatsink seperti itu. Build quality-nya oke banget, beratnya juga lumayan untuk ukuran DSP amplifier. Ini termasuk salah satu DSP amplifier yang cukup berat. Nah ini bedanya nih, bisa kalian lihat ya di terminal bagian ini, bakal gue jelasin satu-satu ya. Jadi mulai dari sini, mulai dari terminal ini ada power on cell, itu ada speaker dan remote, itu pilihan ya. Jadi itu pilihan untuk kalian yang ingin menggunakan DSP amplifier ini, kalian mau nyalain menggunakan apa, menggunakan high input atau menggunakan kabel remote input, ini bisa kalian atur selektornya di sini ya. Terus di sini ada LED clipnya juga. LED clip ini fungsinya untuk jika signal input kalian di saat kalian matching dengan input sensitivity yang ada di sini, jadi ini bisa dibilang seperti gain ya pada amplifier. Ini di matching, saat kalian matching dengan volume head unit, ini akan nyala nih, akan clip. Clip itu dalam arti signalnya tuh udah terdistorsi. Jadi jika clip, ya tentu kalian harus menurunkan gain input amplifiernya. Jadi ini benar-benar harus dilakukan oleh installer yang sangat profesional, yang mengerti tentang signal input maupun signal output dari perangkat amplifier, DSP, dan output dari head unit. Ada input sensitivity-nya ada 3. Jadi kalau kalian menggunakan aux input atau menggunakan RCA, kalian wajib mengatur ya, harus atur gain input-nya dari aux input ini juga kalian harus atur. Sedangkan untuk kalian yang menggunakan input yang misalnya menggunakan high input atau output dari kabel speaker bawaan mobil, itu kalian juga wajib melakukan adjusting atau kalibrasi gain ya antara si output head unit dan input ke dalam prosesor ini, agar signal yang kalian dapatkan untuk sound system kalian itu menjadi benar-benar clean dan benar-benar bertenaga. Oke guys, langsung aja kita lebih cepat yuk. Jadi di sini kita ada aux input ya, seperti yang tadi gua udah bilang, kalau ini aux input, kalau misalnya kalian menggunakan head unit aftermarket, kalian tentu menggunakan RCA. Nah, RCA itu kalian bisa menggunakan aux input ini dan pengaturan gainnya di sini. Sedangkan di sini ada channel 7 dan 8 output. Jadi ini buat kalian ingin menambahkan amplifier eksternal untuk mengangkat subwoofer atau monoblock, kalian bisa menggunakan output dari sini. Ini channel 78. Jadi subwoofer kalian ntar berada di channel 78. Dan di sini ada optical input. Jadi buat kalian yang punya head unit yang udah ada output optical, atau kalian menggunakan digital audio player yang mempunyai optical output, kalian wajib banget nih menggunakan optical input di sini ya. Jadi emang
menurut gue juga signalnya juga bakal lebih baik ya daripada kalian menggunakan RCA. Itu bisa kalian search di Google lah, masalah optical input dan aux input itu bisa kalian search sendiri ya. Terus di sini ada USB gunanya untuk apa nih? Nah, ini ada tulisan BT itu Bluetooth. Jadi Bluetooth ini, jadi ini adalah slot USB untuk Bluetooth dongle dan ini terjual terpisah. Jadi Masway tidak menyertakan Bluetooth untuk DSP amplifier ini langsung di dalam DSP amplifiernya karena Bluetooth dongle itu terjual terpisah. Harganya kisaran 1.500.000. Ya. Jadi Bluetooth dongle untuk Masway ini juga setahu gua sih udah aptX HD ya, itu merupakan Bluetooth dengan teknologi tertinggi. Receiver data dan pengiriman datanya juga udah yang terbaik sih menurut gua yang ada di muka bumi ini ya sebenarnya. Jadi selain itu di sini ada port DRC. DRC itu bisa kalian lihat di sini ya. Port DRC itu untuk director atau remote control ya. Jadi controller atau bisa dibilang controller itu gunanya ya itu yang tadi gue udah bilang untuk mengganti preset atau mengganti input yang ingin kalian gunakan pada DSP amplifier ini. Jadi misalnya kalian ingin menggunakan high input, nah kalian bisa ngaturnya dari DRC ini. Dari DRC ini juga terjual terpisah. Jadi controller ini kalian bisa milih nih, mau input dari head unit atau misalnya kalian punya digital audio player, kalian bisa ngatur dari situ. Jadi dari audio player lewat optical input kalian bisa atur dari situ, atau kalian juga misalnya menggunakan Bluetooth, kalian bisa atur juga dari situ Bluetooth input. Gua nggak tahu sih ini bisa langsung Bluetoothnya selalu aktif kalau misalnya udah colok ke port USB-nya ini Bluetooth-nya langsung aktif atau kalian harus mengatur dari controller-nya lagi. Itu nanti bakal kita coba lagi. Oke, di sini juga ada port USB. USB kecil sih, ini USB 3.0 sepertinya ya. Kurang lebih lah. Jadi ini kabel USB untuk tuning sistem dari DSP amplifier Masway M6 ini ya. Oke, kita balik ke bagian sini. Di sini ada port power supply. Jadi ini ada plus dan min. Ini ada power supply-nya. Jadi ini portnya bisa sampai kabel 8 AWG. Jadi emang bisa terlihat lah dari build quality dari DSP amplifier ini kalau input power supply-nya ya sebesar ini dan mempunyai fuse, satu buah fuse 30 ampere ya sebagai pelindungnya. Jadi emang bisa dipastikan output dari amplifier ini juga cukup bertenaga. Selain itu di sini ini ada input untuk high input ya, soket untuk high input, ada untuk output amplifier dari channel 1 sampai channel 4, dan juga ini ada input power supply tapi kabel kecil, ada ground dan 12 volt. Jadi ini buat kalian yang mungkin ingin menggunakan kabel plug and play tanpa menggunakan power supply yang gede ini, itu kalian bisa menggunakan kabel ini. Jadi emang Masway juga menyediakan kabel plug and play ya, cuma kalau gue biasanya sih kalau misalnya ada power supply segede ini, gue pasti bakal menggunakan power supply gede ini ya, karena selain power inputnya juga lebih gede, lebih menjaga kabel-kabel bawaan mobil juga ya, karena seperti yang kita tahu kalau kita menggunakan kabel plug and play, kabel standar bawaan mobil mempunyai beban yaitu untuk mengaktifkan head unit maupun mengaktifkan DSP amplifier. Jadi gue nggak mau mengorbankan kabel bawaan dari mobil ini ya, karena emang setelah kita kasih kabel plug and play pun itu menjadi dua beban, itu sebenarnya nggak begitu jadi solusi ya. Jadi gue lebih prefer untuk menggunakan terminal power supply ini. Selain itu, di sini juga ada output channel 5 dan 6 ya. Output channel 5 dan 6 ini yang seperti tadi gue bilang, ini bisa untuk digunakan untuk mengangkat subwoofer atau bisa di bridge untuk mengangkat subwoofer. Jadi output dari channel ini juga kalau nggak salah sama aja sih, tapi ini bisa digunakan untuk mengangkat subwoofer. Outputnya juga lumayan ya. Jadi buat kalian yang menggunakan subwoofer dengan bisa ya dengan ya subwoofer yang daily use lah, atau kalian menggunakan subwoofer dengan sistem box port, ini bakal optimal banget nih, karena kalau kita menggunakan sistem box port juga efisiensinya bakal lebih naik lagi. Dan di bagian sini
ada input channel 5 dan 6 ya. Ini ada soket input channel 5 dan 6 dan remote in dan remote out. Seperti itu. Udah gitu aja sih kira-kira yang ada di sini. Oh ya, lupa gue jelasin satu lagi. Kenapa DSP amplifier ini bisa sangat diunggulkan ya. Jadi menurut gue ini salah satu DSP amplifier yang worth to buy ya. Tadi gue udah baca sih dari sini, dari manual booknya, dan udah gue tahu, gue udah ngecek website dari Masway juga ya, kalau di bagian inputnya itu menggunakan chip yang bagus ya, termasuk cukup oke lah chipnya itu. Jadi chip inputnya itu kalau nggak salah dari Burr Brown, inputnya itu chipnya Burr Brown ya, chipnya Burr Brown, dan ada analog device juga. Gue lupa tadi apa, cuma kalian bisa cek sendiri di websitenya. Dan itu chip itu seperti sound card pada PC kalian ya, jadi semakin bagus, atau seperti VGA pada PC kalian, semakin bagus tentu semakin bagus atau semakin mahal chipnya tentu semakin bagus suaranya, atau VGA semakin bagus VGA-nya ya semakin bagus gambarnya ya. Seperti itu juga kalau di prosesor. Jadi selain keunggulan dari 6 channel amplifier dan ada output prosesor 8 channel, DSP ini juga bukan DSP kaleng-kaleng, jadi emang dilengkapi dengan chip input dan outputnya itu udah yang termasuk branded dan top notch banget ya. Bukan top notch banget sih, cuma udah oke banget karena dari Burr Brown dan Analog Device brandnya. Tadi udah gue jelasin untuk perangkatnya sendiri ya. Oke, langsung kita buka lagi. Di sini sih kelihatannya udah nggak ada apa-apa, tapi kalau kita angkat busanya ini atau foamnya ini, masih ada harta karunnya nih di bawah sini, yaitu ada mounting. Ini ada mounting buat si DSP amplifiernya ya, ada kunci-kunci dan segala macam, dan ada spare fuse ya. Ini digunakan kalau fuse-nya amit-amit putus ya. Ini ada cadangannya dan ada kabel-kabel soketnya ya, yang seperti tadi gue bilang, soket-soket itu. Ini kabel ini, kalau yang merah biru ini remote in remote out. Terus ini ada high level input ya, channel 5 channel 6. Terus ini ada ya yang gede ini. Sekalian lihat yang tadi udah gue jelasin, output channel 1 2 3 4 dan lain-lainnya, dan inputnya ini semua kabelnya. Dan ada lagi kabel USB. Ini kabelnya digunakan untuk tuning. Kira-kira demikian aja sih unboxingnya, karena ini juga udah habis ya, udah kosong. Jadi itu aja. Mungkin kalian yang kalau pengen ngelihat user interface-nya, langsung aja yuk kita lihat bagaimana user interface dari DSP Masway ini, kira-kira keren gak sih? Yuk langsung aja kita lihat. Oke guys, jadi kita udah mulai ya masuk ke apa, laptop gue. Jadi ini akan gue jelasin mengenai user interface dari Masway M6 versi 3 ini ya. Langsung aja kita buka software Masway V3 ya, V3 ini ya. Oke, jadi di sini ada pilihan nih, ketika kalian udah klik ada pilihannya mau M6, DSP68, D8 dan lain-lainnya ya. Karena kita menggunakan DSP Masway M6, kita pilih yang ini. Oke, klik M6 terus enter. Oke. Kita udah lihat di sini ya. Ini adalah tampilannya. Oke. Di sini ada ya setup-nya, ini firmware update, segala macam, factory reset. Ya, ini jangan kita apa-apain lah, ini biarin defaultnya aja. Oke. Langsung kita ke bagian sini ya. Ini ada disconnect. Ini berarti DSP-nya belum terkonek ya, karena emang ini nggak gue konekkan. Jadi tentu disconnect. Terus ini bisa kalian atur nih source-nya dari high level, aux atau bluetooth ya. Dari sini bisa diatur. Biasanya gue menggunakan high input dari head unit standar bawaan mobil, gue pakai yang high level aja. Terus di sini ini high level mixing ya. Ini bisa lo atur nih. Ini grafik EQ. Jadi kalau yang ini parametric equalizer ya. Di sini ada Q, ada frekuensinya berapa, bisa lo atur semua. Mau 850 kayak ya, mau 8
190 kayak itu bisa semua. Oke, itu di bagian frekuensinya. Jadi ini adalah parametric equalizer 31 band per channel. Jadi benar-benar lengkap banget nih, masing-masing channel ada semua equalizernya 31 band ya, dengan parametric equalizer ya. Ini ada Q-nya, bisa kita atur ya. Ini Q makin tinggi nilai Q-nya, itu equalizernya itu makin, frekuensi yang tercover oleh equalizernya itu makin sempit ya. Bisa kalian lihat di sini ya, ini gue turunin misalnya frekuensi 500 ini dengan Q 4,32, dia bakal sempit kayak begini ya. Nah, kalau Q-nya gue bikin 1, enter. Nah, jangkauan frekuensinya lebar. Ini adalah basic equalizer. Ini kalian bisa baca-bacalah mengenai Q ini. Ini adalah Q factor ya. Kita balikin ke defaultnya aja. Jadi ini bisa kalian boost atau kalian cut ya, sampai minus 15 dB maupun sampai plus 15 dB. Tapi gua nggak saranin kok plus 15 dB sih, sangat rawan clipping. Jadi kalau kita turunin, oke, okay, equalizernya per 0,1 dB step ya. Ini sih termasuk equalizer yang cukup presisi ya. Gue balikin ke nol aja. Jadi itu mengenai equalizer ya. Ya, ini Q untuk kelebaran frekuensi yang dijangkau. Misalnya ini Q-nya 4,32, makin tinggi ya tentu makin curam, makin tajam ya. Makin kecil frekuensi yang di handle. Oke. Ini channel 1, channel 2. Nah, di sini bisa kelihatan nih tampilannya ya. Kalau ini kalian nyalain, ini kelihatan semua nih masing-masing channel, equalizer di masing-masing channel kalian seperti apa. Misalnya di ini kan gua aktifin yang channel 1, channel 2. Ini channel 1 yang warna kuning, channel 2 warna oranye. Nah, channel 2 gua misalnya equalizer di 315 ya, gua turunin 15 dB. Nah, kelihatan tuh. Di 315 gua turunin 15 dB, sedangkan di channel 1 yang warna kuning gua naik, gua boost di sekitar 500 Hz ya. Saya lihat di sini ya. Sini ya. Wah, ini bisa diatur juga Q-nya nih pakai beginian. Tuh, buat dilebarin juga bisa tuh. Ya, makin lebar, makin lebar, makin lebar. Ya, ini buat fine tuning lah. Kurang lebih ya. Sampai channel 3, channel 4 sampai channel 8 pun bisa semua ya. Jadi termasuk cukup oke banget dari UI-nya ini. Oke, kita lihat yang lainnya. Di sini ada master volume. Terus ini bisa kita reset ya equalizer-nya ya. Kita coba reset. Bisa reset channel yang kita pilih saja atau reset semua channel bisa. Ya, misalnya kita pilih ya channel 1 doang, channel 8. Kita reset, atau mau semua channel kita reset. Bisa juga. No problem lah soal ini. Mungkin bug dari version atau karena belum gua konekin ke DSP-nya jadi nggak bisa reset equalizer semua channel ya. Tapi itu it's not a problem. Bisa gua lakukan secara manual ya, atau bisa kalian restore EQ gitu. Oke. Wow, ini ada input volume-nya. Ya, bisa kita atur sini. Ini ada mixer input-nya nih. Ini cukup menarik ya. Cukup menarik. Jadi masing-masing input channel itu inputnya kan ada 6 nih, 1 2 3 4 5 6. Bisa kalian atur nih. Misalnya ini kan channel 1 input, channel 2 input, bisa kalian atur untuk ngeluarinnya seberapa banyak nih di channel 1, channel 2 sampai channel 8. Ini namanya mixer input ya. Oke. Itu jangan kalian apa-apain ya. Itu khusus untuk installer yang cukup expert, yang ngerti seperti itu ya. Ini ada preset manager. Jadi kalau kalian ingin save ya tuningan kalian, kalian bisa melalui sini, preset manager ya. Save single preset to device, ini untuk save settingan kalian ke device prosesor kalian. Terus ini ada load untuk tuningan yang udah kalian bikin di device kalian, dan ini untuk delete
tuningan kalian yang ada di device. Terus di sini ada load single preset from PC atau save single preset from PC. Ini untuk save atau ngeload hasil tuningan kalian ke PC kalian ya. Atau ini bisa save all preset ke PC. Jadi ada 6 preset ya. Jadi coba kita save single preset ke device. Nah, ini kan bisa kalian atur nih. Kalian mau di ID berapa nih? Mau di preset ke berapa? 1 misalnya. Namain progresif. Jadi tuningannya si progresif nih. Oke. Nah, itu udah ke-save tuh kalau device kalian tersambung. Nah, kita skip lah bagian situ ya. Itu gampang lah. Mungkin kalian juga pasti tahu. Di sini ada delay calculator ya. Tapi ini dalam millisecond. Harusnya bisa diatur sih untuk dirubah dalam sentimeter aja. Oke, kita lihat. Gak bisa dirubah dari sini. Oke, kita close dulu, kita cari. Oke, ada di sini ya. Nah, klik itu aja nih. Delay sentimeter. Oke. Sepertinya ini untuk misalnya channel 1 100 cm. Channel 2 150 cm. Channel 3 90 cm. Channel 4 160 cm. Ini udah kita masukin ya. Langsung terkalkulasi di sini ya. Ini kita udah input jaraknya segala macam, keren sih. Jadi kalian tinggal masukin dari sini aja langsung udah jadi nih di sini. Udah dihitung ini. Udah langsung dikurangin sendiri. Jadi ini kan yang paling jauh nih. Langsung kita hitung aja ya paling jauh. Misalnya channel 4 160 cm, tentu channel 4 0, nggak di delay karena ini patokan terjauhnya ya. Jadi channel 3 itu 90 cm. 160 kurang 90,6 berapa tuh, dapatnya 69 cm. Nah, hitungan delaynya itu benar. Terus 160 dikurang channel 2 150, jadi sekitar 10 sampai 9 ya, 9 cm, 9,928. Ini presisi. 160 kurang 100,572. Nah, hasilnya 59,500. Ini udah langsung terkalkulasi sendiri oleh software Masway. Gue kira ini nggak berguna ya. Tapi ini berguna banget. Lu nggak perlu pakai kalkulator lagi buat ngatur delay di DSP Masway ini. Benar-benar sangat membantu ya. Kita reset aja. Nah, balik nol lagi ya. Udah kita reset. Oke. Kita balik ke fitur lainnya, kita cek fitur lainnya. Di sini ada fitur mute. Ini untuk mematikan semua suara, oke. Di sini kita buka di bagian channel 1 dulu. Channel 1. Oke, ini kurang lebih sama ya, channel 1 sampai channel 8. Di sini ada BTL. Ini BTL itu fungsinya untuk nge-bridge, ya. Jadi ini amplifier bawaan Masway channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5, channel 6. Ini bisa kalian bridge masing-masing. Jika kalian menggunakan 2-way full aktif, kalian bisa menggunakan channel 1, channel 2 untuk tweeter, channel 3, channel 4 untuk mid bass, dan channel 5, channel 6 untuk ngangkat subwoofer, yang bisa kalian bridge dengan mengklik tombol BTL ini. Are you sure want to set channel 5 and channel 6 to bridge mode? Yes. Oke, ini udah di bridge ya. Ini posisi bridge. Bisa kalian turunin ya, DB-nya ngikut nih, channel 5, channel 6 ngikut semua. Dan misalnya kita atur equalizer-nya, ini udah pasti ngikut juga, channel 5, channel 6 pasti sama ya. Warnanya sama tuh, ya. Oke, semuanya ngikut karena ini udah satu kesatuan, karena udah BTL ya, udah bridge mode, udah bridge mode. Oke. Di BTL ya, bisa kita atur di sini ya. Ini apa nih untuk ngeling. Nah, ini ada polaritas, ini ada on off ya, bisa kita mute masing-masing channel. Ada polaritas, misalnya kita membalikin polaritas subwoofer, kita balikin satu aja, ini kebalik dua-duanya, atau ini channel 4 doang. Bisa
Ini ada gain per channelnya ya, per 0,1 dB step. Oke, per 0,1 dB step, tapi tidak bisa di boost. Jadi bisa kalian turunin sampai, wah banyak juga, 50 dB-an ya, 55 dB, dan mute. Oke, dan off. Oke, gue balikin lagi. Di sini kalian bisa ngatur nih, ini HL1, ini input ya. Ini bisa kalian atur nih, channel 1, channel 2 mau ngambil dari input mana. Kalau gue sih pasti, kalau sistem pada umumnya gue menggunakan front output dari head unit standar bawaan mobil. Pasti gue menggunakan channel 1 dan channel 2 input nih dari Masway ini. Maka channel 1 tentu gue centang di channel di H1 dan HL2. Dan di channel 3 bakal gue kasih ke HL1 dan channel 4 di HL2, karena gue ngambil input dari channel 1 dan channel 2. Begitu juga dengan subwoofer ya. Subwoofer gue ngambil dari channel 1 dan channel 2 gitu. Jadi kita bridge. Ini aux ya. Bisa kalian ambil dari aux juga, tapi kita gak pakai aux. Dan optical, bluetooth, left, right ya. Ini boleh kita nyalain kalau kita menggunakan bluetooth ya. Ini pengaturan inputnya. Bluetooth left, bluetooth right, bluetooth left, bluetooth right. Pengaturan input. Kira-kira itu yang di bagian masing-masing channel ya. Ini, oh ini fungsi untuk ngebalikin equalizer balik ke nol ya. Setelah kalian equalizer, bisa kalian balikin ke nol ya. Pencet lagi buat nyalain, buat matiin. Oke. Selain itu, di sini ada crossover ya. Crossover filter ada high pass, low pass ya. Bisa kalian band pass berarti ya. Ini Butterworth, ada Linkwidth. Cuma ada 3 ya. Butterworth, bezel, Linkwidth. Linkwidth misalnya high pass di 600 Hz misalnya. 600. Butterworth di low pass di 2000 misalnya. Ini buat mid range misalnya. Nah, 2000 tuh. Nah, itu udah. Nah, tapi ini kan dia ini enggak kelihatan nih ada slope-nya nih. Karena ini di sini masih off. Jadi kita atur dulu mau slope-nya 18 dB misalnya. Nah, itu like muncul down slope-nya di 600 Hz cuttingannya, dan low pass-nya ada slope-nya juga misalnya 12 dB. Nah, keluar tuh ya. Jadi ini fitur ini untuk mengcopy equalizer dari channel yang mau kita copy ke channel lainnya. Misalnya tadi kan gua klik link di channel 5. Kemudian di channel 5 gue ada equalizer di 200 Hz misalnya. Nah, gue mau samain ke channel 2. Maka gue klik ini buat mengcopy equalizer di channel, dari channel 5 ke channel 2. Udah gue copy hasilnya. Kelihatan kan di sini 200 Hz-nya ya. 200 Hz-nya udah gue link ya, ini buat gue link di channel 5. Ya, dia masing-masing channel sih. Jadi kalau lu mau ke channel 6 juga bisa. Tuh. Channel 5, channel 6 ngikut. Channel 2 warnanya ini kan biru channel 6. Channel 2 warnanya oranye, ngikut. Guys, jadi kira-kira begitu ya review dan unboxing gua tentang Masway M6 versi 3 ini ya. Jadi ini merupakan salah satu DSP amplifier yang terbilang cukup worth it ya, termasuk sangat worth it ya buat harganya yang di harga 7.500.000 bisa mendapatkan DSP 8 channel dengan 6 channel amplifier. Itu sangat jarang ya didapatkan untuk DSP di kelas harga segitu ya. Dan apalagi DSP amplifier Masway ini juga buatan Jerman atau merek Jerman, dan udah dilengkapi dengan chip yang cukup oke dari Burr Brown dan analog device. Jadi sangat-sangat worth to try banget. Tadi juga udah gue jelasin secara spek dan secara user interface juga oke banget ya.
nggak ada yang aneh-aneh dan sangat membantu dan gampang dimengerti juga. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar DSP ini, kalian bisa langsung komen di bawah video ini atau kalian bisa langsung WhatsApp kita di nomor kita yang ada di sini, dan bisa kalian juga bisa lihat Instagram kita. Kita juga cukup aktif di Instagram di sini ya. Jadi buat kalian jangan lupa, kalian wajib subscribe YouTube channel kita ini karena kita bakal bagiin racun-racun lainnya yang lagi in dalam dunia audio mobil. Jadi kita pasti bakal terus nge-review berbagai barang ya. Kalian juga bisa komen di bawah video ini jika kalian ingin ada barang apa yang lain yang ingin kalian kita review, bisa kalian komen di bawah video ini. Dan jangan lupa kalian klik like, dan jangan lupa kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Kira-kira demikian, and see you on the next review.